optik melawai. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Basuki menyebut pembangunan IKN tak hanya berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, tetapi juga area lainnya. Pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Basuki menyatakan siap menyelesaikan IKN di tahun 2028. Basuki sudah menjabat sebagai PLT Kepala OIKN sejak Juni 2024. Ia ditunjuk untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatan Kepala OIKN. Kalau saya kerja selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerja. Tapi memang sudah tahu gaya saya kerja kan? Ya. Arahannya sendiri dari Pak Prabowo gimana Pak? Pak memang ada arahan untuk dilambatkan? Oh enggak, justru beliau minta setelah selesai 3-4 tahun kan? Selesainya itu dalam maksudnya yudikatif dan legislatif itu? Dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, hunianya, perkantorannya, okay? Perkantoran kementerian, semua harus disiapkan.